sekali mah bro. Kuncinya mati lu. Iya. Ratain aja mah bro ya. Asli ini enak sih. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey yo mabru, apa kabar semuanya? Halo mabru ya. Jadi kali ini mabru Ocha bakal mau pakai P90 lagi nih mabru. Karena sebelumnya Ocha review skinnya langsung yang mythic ya. Nah Ocha mau pakai yang biasa ini mabru. Karena ya vibesnya tuh kayak vibes game zaman dulu ya mabru ya. Oke, Ocha ingin bernostalgia ke game yang Ocha sering mainin dulu ya. Sebut saja langsung PB lah ya. Oke, di zaman-zaman warnet. Nah sekarang Ocha mau pakai nih P90 di CODM ya mabru. Kebetulan kan udah rilis nih ya. Jadi untuk kalian nih yang pengen banget ya bernostalgia PB ya bisa langsung main CODM mah bro ya. Karena kayak semuanya udah ada deh mah bro ya. Kalau mau dual Chris ada dual Fennec ya. Kalau mau P90 ada CBR4 ini mah bro ya. Motor CBR400cc. Gak jelas banget dah. Yaudah mah bro ya. Ntar Ocha mau kasih tahu ke kalian attachment atau gun speed yang enak menurut Ocha ya. Ada dua tipe attachment ya mah bro ya. Satunya Ocha fullin ke mobility ya mah bro. Atau gedein ya bagusin movement lah intinya. Nah satunya itu kan recoil, ini senjata jelek banget ya recoilnya menurut Ocha ya, kayak geter banget ya, tapi ya menurut Ocha masih worth it karena senjata ini sakit gitu mah bro. Kayak back to season 1 dulu MSMC ya, zaman-zaman MSMC banyak yang make. Oke nah yaudah yuk let's go, Ocha bakal langsung make saja nih senjata di ranked, let's go. Oke mah bro, Ocha udah di dalam game, yuk let's go kita lihat kekuatan P90 PB ini di CODM ya mah bro. Oke. Okay. Asli ini sih. Wow. Wow, 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 wow. Selama Ocha pakai sih wow ya. Oke, okay, mah bro. Ini BTW Ocha pakai settingan atau attachment yang membesarkan movement ya. Jadi ya mantep sih harusnya ya. Enggak ada yang mau nginjak gimana nih ceritanya nih. Sekali mah bro, S90 the best harusnya sih ya. Weh, sabar coy. Let's go. Wow. Tapi buat jauh agak susah mah bro ya. Karena ya recoilnya memang agak kurang bagus mah bro. Let's go. Yoi mati aja tuh orang. Yoi mah bro. Wow. Pasti ini enak mah bro. Lumayan sih. Woi, dia dibokong lah. Di mana tuh tiba-tiba di situ mah bro. Oke mah bro, kita harus setup. Mamam lo. Ah, mati lo. Mati lagi lo mah bro. Woi, enggak kena-kena coy. Mantap mah bro ya. Asli. Menurut aja kalian kalau mau buat attachment atau gunsmith itu diperbesar apa namanya? Movement-nya aja mah bro ya. Kenapa? Karena kalau kalian bagusin recoil-nya gitu kayak enggak ngaruh banget sih. Ngaruhnya enggak banyak gitu maksud aja ya. Oh my god. Oh no. Wow, rata mah bro ya. Tapi aja juga mati. Musuhnya mati lu. Iya. Ratain aja mah bro ya. Asli ini enak sih. Lumayan lah. Nice bro. Nice sekali mah bro. Nice. Oke mantap. Gimana musuhnya?
Wow, wallbang saja ya. Mantap sekali kan? Yoi. The best. Mantap. Kita harus menang ya, Mabro ya. Yoi. Yuk, harus setup nih. Jangan lupa untuk setup. Oke. Wow, seluruh roca habis, Mabro. Nice. Menurut kalian gimana? Enak sih, keren ini Mabro ya. 90 ini ya, misalnya udah dibolehin di turnamen ya Mabro. Sekarang kan belum boleh ya, ini bakal jadi meta ya. Sebelumnya Ocha di rekomendasi itu Ocha belum sebutin kalau ini meta ya, karena ya emang belum dipakai di turnamen. Dan Ocha belum lihat pro player pakai P90 ini atau CBR4 ini Mabro. Oke. Wow, ini keren sih, the best ya. Keren banget. Dan yuk, let's go Mabro. Kita langsung buka loadout saja ya. Ini attachment atau gunsmith yang Ocha pakai ya. Ocha bener-bener nggak bagus sih recoilnya, karena Ocha udah beberapa kali match ya. Ini beneran ini nyari attachmentnya tuh nggak gampang ya. Agak lama, butuh proses Mabro ya. Oke, jadi Ocha udah kayak apa ya? Udahlah, pokoknya pakai ini aja Mabro ya. Karena kalau Ocha misalnya pakai barrelnya marksman, terus kita kurangin mobility-nya, movement-nya dikurangin, itu menurut Ocha kayak nggak jauh beda dan malah bikin kita gampang mati, karena SMG butuh sekali movement Mabro ya, apalagi ketika nembak tuh kanan kiri itu penting banget Mabro ya. Tapi kalau kalian emang memaksa untuk memakai yang settingan movement and settingan yang recoilnya lumayan bagus nih, yaudah pakai ini Mabro. Oke, kalian bisa pakai ini. Ini ada foregripnya, ada staple foregrip tape. Ini agak baru ya, grip-gripnya mirip kayak ngambil dari rear grip sini Mabro, cuman ini grip yang plus foregrip gitu loh ya. Tadi kalo jadi lumayan bagus, safety steady stock ya. Cuman ya tetap ya, barrelnya nggak Ocha tambahin. Kalau kalian mau nambahin barrelnya silahkan, ganti monolitik atau gimana Mabro. Cuman kayaknya terlalu berat ya. Ntar pertanyaannya malah ini SMG atau assault rifle gitu. Kalau mau pakai rifle yang berat-berat ya udah nggak usah pakai P90 atau CBR ini Mabro, pakai aja Type 25 ya kan, atau pakai aja holger gitu LMG-nya. Jadi menurut Ocha ya, kalau kalian mau pakai P90 ya perbagus mobility. Dan ini kalau misalnya buat tahan recoil ya, dari ini Mabro, kemampuan kalian menahan recoilnya saja ya. Menurut Ocha ini masih bisa dikontrol recoilnya ya. Kalian ya misalnya nggak bisa ya, perlu latihan. Cuman nggak bisa buat jauh banget ya, jauh banget itu nggak bisa ya. Tapi feeling Ocha ini bakal meta pas di turnamen nanti Mabro. Keren sih P90 ini, the best cuy. Yaudah Mabro, makasih banget ya udah menonton. Jangan lupa share video ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke Mabro. Yap, see you Mabro. Dadah semuanya. Dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.